Tapi kenyataannya, box sepatu tadi bukan seperti iklannya. Ini adalah box aslinya, putih polos dengan tulisan AZX Series. Tipenya Adidas ZX 8000 Lego yang saya ambil ukuran 7 UK. Di belakang ada logo kolaborasi Adidas dan Lego. Waktu pertama kali saya lihat postingan Lego di Instagram dulu, "You're never too old to play," katanya. Lalu saya lihat ada sepatu kolaborasi mereka dengan Adidas. Padahal saya belum pernah punya produk mainan Lego yang asli, tapi entah kenapa saya sangat suka dan berambisi untuk memiliki sepatu ini. Tapi karena ini limited edition, saya jadi ragu apakah akan kebagian. Bagaimana saya akhirnya bisa dapat? Well, ceritanya tidak segampang yang saya bayangkan. Tapi sekarang kita coba unboxing dulu aja. Jadi ceritanya sepatu ini akan dijual tanggal 25 September. Nah, saya pantaulah situs Adidas. Tapi saat itu yang saya pantau hanya aplikasi Adidas Store di Android. Belum sempat melihat harga, stok produk sudah keburu habis. Saya akhirnya nyerah dan merelakan saja tidak kebagian. Selang beberapa hari, saya lihat di Instagram ada info bahwa Atmos Indonesia juga menjual sepatu ini. Inilah yang saya tidak tahu. Saya cek dan ternyata stok di sana juga sudah habis. Nah, dari sana saya baca-baca lagi. Ternyata di Atmos online pun langsung habis dalam beberapa menit setelah dirilis. Jadi tidak ada kesempatan sama sekali. 2 minggu kemudian, saya iseng mencari di Tokopedia. Ternyata ada, tapi sepertinya yang menjual adalah para reseller karena harganya jauh sekali di atas harga normal. Nomornya pun susah dicari. Karena memang saya sangat pengen punya, akhirnya saya rela bayar harga reseller lebih mahal. Dan saya pun dapat sepatu ini. Dari paket, kita dapat sepasang sepatu dan beberapa tali sepatu cadangan. Ada 5 pasang cadangan tali sepatu berbeda-beda warna, dengan tulisan AZX Series di setiap ujung tali. Dan ada aksesoris tali sepatu dari bahan plastik Lego. Aksesoris tadi dipasang di sini. Ini adalah ciri khasnya dari Adidas AZX Series. Mari kita lihat lebih detail lagi dari sepatu ini. Saya kurang tahu juga nama materialnya, tapi bahan sol sepatu ini masih seperti AZX Series lain. Yang spesial tentunya cover belakang ini. Terbuat dari bahan plastik dengan aksen Lego, sepertinya dilem dengan kuat ya. Tapak kakinya juga sama dengan AZX Series lain, memakai tipe torsion. Hanya warnanya saja yang spesial, khusus untuk tipe ini yaitu merah, kuning, biru. Dan ada aksen hijau di sampingnya. Ini juga ciri khas dari seri AZX. Ini Adidas Stripe 3-nya. Seperti pita ya bahannya. Dan bagian ini memakai bahan yang berbulu halus. Sepertinya harus hati-hati dari cipratan lumpur. Lalu bagian sini, wah, ini sih jenis tekstil yang sensitif ya. Gampang ketarik kalau ketemu benda tajam. Ini contohnya saja belum dipakai, sudah ada sedikit ketarik benangnya. Harus ekstra hati-hati juga ini. Bagian spesial lain adalah lubang pengait tali sepatu ini.
terbuat dari plastik Lego juga. Lempengan plastik sih biasanya masih bisa dijahit, jadi tenang saja. Sepertinya di bagian dalam sudah dilem dan dijahit dengan kuat. Logo utama Adidas diganti dengan logo Lego. Dan di belakang ada logo Torsion dan tulisan trademark dari sepatu ini. Alas kakinya warna kuning. Ada logo kolaborasi lagi di sana. Dan bawahnya biru. Oh, belum bisa dilepas. Kayaknya ujungnya masih lengket ya. Oh, ada gambar Lego block juga di dalam. Kombinasi warnanya memang norak sekali ya, tapi ini yang bikin eye catchy dan bisa jadi pusat perhatian untuk siapapun yang memakainya. Bagi saya, secara pribadi, saya sangat suka sih. Sekarang akan saya coba on foot. Ini koleksi pertama sepatu Adidas Limited Edition yang saya punya, dan saya merasa lumayan bangga untuk bisa punya sepatu ini. Walau saya masih ragu mau dipakai atau tidak, atau mau disimpan jadi pajangan koleksi saja. Karena bagi saya, bagi dompet saya, ini lumayan mahal. Saya beli juga bukan harga normal, jadi harga reseller, yang jelas lebih tinggi. Sayang sekali juga kalau sampai kotor atau bahkan rusak ya. Mungkin kita lihat saja nanti. Terima kasih sudah menonton.